like me better when I like me better when I'm with you. Here's me Anis, welcome back to my channel. Kali ini aku akan ngebattlein Lash Curler. Yang pertama, aku punya Lash Curler. Ini yang sering kita temuin di Guardian. Aku biasa beli di Guardian dan aku udah repurchase ini 2 kali. Dan ini harganya gak mahal, cuma 50 ribuan. Dan yang kita akan battlein hari ini adalah versusnya Lash Curler. Dan ini gak ada mereknya. Ini kayaknya dari Trendy deh. Terus kalau ini nggak ada mereknya, ini aku beli di Surprise dan hanya 12.000 aja. Yang sama, apakah ada perbedaan atau enggak? Okay, kalau kamu mau tahu hasil gimana, please keep on watching. Okay, kita akan mulai aja. Di mata sebelah kanan aku akan pakai yang Lash Curler harga 50.000. Sedangkan untuk yang sebelah kiri aku akan pakai yang Lash Curler 12.000. Let's start. Aku akan tunggu ini sampai 10 detik. Dan sebelah kiri aku akan pakai 10 detik juga. Yap, yang 50.000 naik, yang 12.000 juga naik. Jadi gak ada bedanya sama sekali. Gak ada bedanya sama sekali. Kita langsung pakai maskaranya. Di sini aku pakai maskara L'Oreal Lash Paradise. Btw aku juga ngebattlein maskara ini dengan Hypercolor Mascara favorite aku. Jadi kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Aku akan pakai yang sebelah kiri, yang 12.000-an. Okay, ini satu layer penggunaan si maskara dan udah sama-sama dijepit. Yang sebelah kanan pakai 50.000, yang sebelah kiri pakai yang 12.000. Menurut aku nggak ada perbedaan yang signifikan, sama-sama aja mata kanan dan kiri aku. Dua-duanya ngangkat dan nggak ada yang turun sama sekali. Oke, nanti setelah ini aku akan jepit bulu mata aku lagi dan kita lihat hasilnya. Kita akan coba untuk yang terakhir kalinya, aku pakai Lash Curler 50.000 untuk di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, lihat ya, kayak nggak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama naik ke atas dan sama-sama bawah. Lihat kan ya bedanya? Nggak ada yang beda. Pakai yang murah nih, yang 12.000-an. Sama pakai yang mahal. Okay, everyone. Tadi aku udah ngebuktiin sendiri. Aku pakai Lash Curler yang murah sama yang mahal. Gak ada bedanya sama sekali sebelum dipakein maskara maupun setelah dipakein maskara, hasilnya tetap sama aja, gak ada yang beda sama sekali. Dua-duanya tetap bagus dan membantu bulu mata aku untuk naik ke atas. Jadi yes, kesimpulannya aku suka banget nih sama Lash Curler yang ini, karena ini kayak yang mahal itu ya, yang punya tetangga mahal banget itu yang aku gak sanggup belinya. Dan ini cuma 12.000, works banget di bulu mata aku. Cuma 12.000 loh, terus enteng gitu kan. Terus ini yang 50.000, aku suka banget. Aku udah repurchase ini 2 kali. Ini juga gak terlalu mahal hitungannya dan awet banget.
dan hasilnya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Jadi kayak untuk kamu yang lagi cari alat ini, aku nggak menyarankan kamu untuk beli yang harganya mahal itu. Beli aja yang murah-murah yang bisa kamu temuin di mana-mana, karena hasilnya tetap sama aja, tetap oke gitu. Oke, sekian dulu video aku, semoga membantu. Thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. Aku ada setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan thank you so much everyone yang udah subscribe ke aku. Aku udah dikit lagi mau 1000 subscriber. Aku bingung banget mau ngadain giveaway apa. Jadi kalau kamu punya ide aku bikin giveaway-nya gimana, please komen di bawah. Oke? See you next time. Bye.